Sumpah Pemuda dikerarkan bukan untuk menjadi satu-satu, tapi satu. Yang di sampingmu itu bukan lawan, mereka kawan. Yang bisa berjalan bersamamu beriringan untuk mentransformasikan angan menjadi kenyataan. Asik Berkarya bukan tentang siapa yang berjalan jauh di depanmu. Bukan juga tentang siapa yang berlari lebih cepat dari kakimu. Apalagi siapa yang menjadi juara satu. Ikatkan di jiwamu makna ini untuk terus asik berkarya. Tidak peduli siapa yang lebih kaya atau siapa yang lebih punya daya, apalagi memandang kasta, warna, dan mata. Sumpah Pemuda dikerarkan bukan sekedar untuk diingat, namun untuk dimaknai, untuk dijalani, dan untuk dihidupi. Hari ini, satu bukan satu-satu.